Sahabat-sahabat semua saya hormati. Sebelum kita lantik pengurus ranting gerakan pemuda Ansor Desa Mirit yang nanti akan dilantik sama sahabat terakhir ketua PC Ansor Kabupaten Kebumen, saya bacakan dulu nama-nama yang akan dilantik dan yang saya panggil untuk langsung naik ke panggung menempatkan posisi. Dan sahabat-sahabat Banser yang tidak bertugas dimohon untuk merapat ke sekitar panggung. Susunan pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, masa khidmat 2019-2021. Ketua sahabat Aris Munandar. Ketua Aris Munandar, wakil ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan Saryanto. Wakil ketua sahabat Saryanto. Wakil Ketua Sudaryanto. Wakil Ketua Suyatman. Sekretaris Sugiono. Wakil Sekretaris Rahmat. Wakil Sekretaris Prowaci. Wakil Sekretaris Muhammad Supriyono. Bendahara Suyanto. Suyatno. Wakil Bendahara Sugi Siswanto. Departemen Pendidikan Ahmad Samsul Ma'arif. Untuk sahabat mutakhir kami persilakan. Sahabat-sahabat yang lain untuk merapat di depan panggung. Monggo. Sebelum prosesi pelantikan, kasuhun para rawuh sak perlu jumeneng untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Yahlan Waton dan Mas Ansor. Sahabat Asep, saya persilakan.
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rumailah jika yau mantomi ayah koi mama. Lelwaton ya lelwaton ya lelwaton. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
pagar baja gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putera pertiwi, tiada gentar dada ke muka. Rela agama bangsa negeri. Khusus keluarga besar Ansor Banser Kecamatan Mirit, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Mirit, alhamdulillah hadir di kesempatan kali ini Kasat Korsat Banser Kabupaten Kebumen beliau Gus Masmid, Ketua Ranting NU Desa Mirit, Kepala Desa dan jajaran perangkat desa Desa Mirit yang kami hormati, dan calon pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Mirit Kecamatan Mirit yang berbahagia, serta para hadirin tamu undangan yang kami hormati. Awalan marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat taufik dan hidayahnya, walaupun tadi hujan, tanpa rasa takut, tanpa rasa karena juruh kita di Nahdlatul Ulama, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Nabagung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan syafaatnya beliau hingga besok di yaumul akhir, amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, terutama calon pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Mirit, sebelum sahabat-sahabat menyampaikan, mengucapkan naskah pelantikan, mengucapkan janji sebagai pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Mirit, terlebih dahulu akan saya tanya, siapkah sahabat-sahabat untuk dilantik? Siapkah berkhidmat di Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pemuda Ansor? Siapkah untuk dilantik? Ikuti bacaan berikut, diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabi Muhammad
Wabi Indonesia. Wabi Indonesia. Sya'ban Wakona. Sya'ban Wakona. Wabi Nahdlatul Ulama'i. Wabi Nahdlatul Ulama'i. Jam'iyan. Jam'iyan. Wa'da Qodan. Wa'da Qodan. Wabil Ansari. Wabil Ansari. Sofwan wa Tahrika. Sofwan wa Tahrika. Demi Allah. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus ranting gerakan pemuda Ansor Desa Mirit akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Mirit akan menjunjung tinggi amanah yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Mirit akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita gerakan pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar peraturan rumah tangga dan peraturan organisasi. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Mirit tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi zidna ilma nafi'an warzuqna fahma Allahumma ansurna wala tansur alaina wamkurlana wala tamkur alaina wahdina wayassiril huda ilaina wansurna ala man baghi alaina ya dzal jalali wal ikram bisyarul fatihah. Demikianlah sahabat-sahabat telah mengucapkan sumpah janji jabatan, tidak hanya diucapkan di dalam lisan tapi juga diresapi dalam hati. Mudah-mudahan apa yang diucapkan dapat terlaksana dengan baik. Apa yang diucapkan sahabat-sahabat tentu tidak hanya disaksikan oleh semua yang hadir di sini, tapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kebumen, pertama mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat yang telah mengucapkan sumpah janjinya. Mudah-mudahan dalam masa khidmat sahabat-sahabat tentu
akan memberikan warna terbaik untuk Desa Mirit, tentu akan memberikan sumbangsih yang terbaik untuk Desa Mirit. Tentu kami juga berpesan kepada PAC Gerakan Pemuda Ansor, inilah sahabat-sahabat di pimpinan ranting, tentu menjadi ujung tombak sahabat-sahabat di pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor. Salah satu tumbuh suburnya Gerakan Pemuda Ansor adalah di pimpinan ranting. Selanjutnya kepada para kesepuan, terutama kepada pemerintah Desa Mirit, mohon bimbingan, arahan dan kerjasamanya kepada sahabat-sahabat. Semuanya ini adalah kader-kader terbaik Desa Mirit. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kehilapan. Dan juga mohon maaf kepada para tamu undangan. Saya secara pribadi tentu ingin sekali kegiatan kali ini saya ingin sampai akhir, tapi namun apalah daya, karena malam hari ini saya ada 3 jadwal. Pertama di sini, setelah itu nanti di Kecamatan Alian, 10:30 saya sampai di Rowokle. Jadi mohon undur diri dan mohon maaf apabila saya hanya bisa sampai melantik di sini. Dan kami juga undur diri. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.